Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back to my channel Bawian TV, di video kali ini saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengatasi halaman penarikan di snack video itu tidak bisa teman-teman Atau tidak muncul ya Dan sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Bawian TV Nah, oke teman-teman ya, dan ini ada teman-teman yang bertanya ya terkait dengan halaman penarikan dari aplikasi Sunick Video. Nah ini tidak bisa dibuka ataupun tidak bisa diakses teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya? Oke kita, kita langsung buka aplikasi Sunick Video ya teman-teman ya. Nah misalkan Anda mau klik koin uh, ini teman-teman dan tidak bisa masuk ke si halaman sini teman-teman ya tentunya. Anda tidak akan bisa melakukan penarikan. Nah, lalu bagaimana sih caranya mengatasi kalau misalkan halaman ini tidak muncul? Oke. Okay. Nah, yang pertama teman-teman ya, untuk masuk ke halaman penarikan di aplikasi Sonic Video, ini tidak hanya dari koin kuning ini teman-teman ya. Tetapi masih ada dua cara lagi yang bisa Anda gunakan ya, yaitu dengan menu profil ya di bagian sini. Anda klik di bagian profil. Nah, di bagian titik tiga ini, teman-teman, ya, di sini ada earn bonus. Silakan Anda klik. Nah, di sini juga masuk ke halaman penarikan, ya, teman-teman, ya. Kemudian yang kedua, teman-teman, kalau misalkan ini tidak bisa, ya, Anda bisa menggunakan menu setting, ya. Di bagian menu setting, ini juga ada menu wallet atau, ya, keuangan, ya. Nah, ini... Silahkan Anda klik di bagian sini ya. Nah, di sini juga bisa masuk tapi dia masuk langsung masuk ke diamond. Tapi Anda bisa merubah ke cash ya sama aja teman-teman. Nah, ini. Nah, kemudian ya, kalau misalkan ketiga-tiga cara ini tidak bisa teman-teman, bisa saja ya aplikasi Snack Videonya itu belum Anda update. Nah, silakan Anda cek di bagian sini Snack Video. Nah, tak kalau di sini ada muncul tulisan update, silakan Anda update. Ya mungkin itu teman-teman ya tiga solusi yang saya berikan yang untuk mengatasi penarikan snack video tidak bisa diakses. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan di video kali ini. Semoga tutorial semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.